So udah lama banget aku gak bikin makeup tutorial. So kali ini aku udah pake eyebrownya itu dari Maybelline kan one brand makeup gitu kan lah ya. Jadi aku pake ini, yang pertama itu Maybelline New York yang Fashion Brow Ultra Fluffy. Ini warna, jadi kayak coklat ke abu-abuan gitu, sama Brow Prioress yang fiber volume. Ini warnanya coklat gitu. Dia cuma ada dua warna, satunya blonde gitu, satunya yang coklat. Abis itu aku bakal pakai namanya primer, itu yang baby skin juga yang ini, tapi kalau di Indo kayaknya belum ada ya apa gimana. Ini yang instant blur gitu. Dia warnanya yang cool rose gitu. Tunggu agak ngeset dulu, agak ngeresep gitu ke dalam, baru aku bakal pakai namanya primer mata. Tapi kayak karena aku nggak ada primer buat matanya dari Maybelline, jadi aku pakai yang namanya, aku pakai Batik Concealer buat jadi primer matanya gitulah. Pakai eye primer, concealer, aku bakal pakai ini. Jadi ini itu kayak eyeshadow stick gitu punya Maybelline, kayaknya sih baru sih. Dan itu namanya The Tone of Tone Nude, jadi warnanya nude gitu, kayak pearly kayak nude gitulah. Dan ini dua warna gitu. Habis itu aku bakal pakai juga buat di bagian bawah gitu, yang bagian bawahnya yang agak gelap gitu. Aku bakal pakai yang tadi yang eyebrow gitu, dan karena ini warnanya terlalu terang, jadi aku kayak kasih pinggiran gitu warna coklat biar kesannya lebih deep gitu matanya dan lebih natural. So, aku bakal pakai namanya Lip Gradation. Ini warnanya pink gitu, pink buah gitu, buat di atas gitu yang di sininya, biar kayak kesannya lebih hidup gitu warnanya. Setelah ini aku bakal pakai eyeliner, yang tepatnya aku bakal pakai eyeliner punya Maybelline, tapi ini namanya apa aku lupa. Pokoknya yang kemarin aku pakai buat yang makeup tutorial aku sebelumnya, yaitu yang bentuknya kayak spidol gitu. Setelah pakai eyeliner, aku bakal pakai namanya bulu mata palsu. Ini dari punya Miniso. Miniso yang 30.000 dapat berapa itu. Tapi ini enak banget, natural banget, tipis gitu. Setipis ini, kecil banget. Dan aku bakal pakai namanya lem bulu mata dari Dupe. Jadi ini katanya tuh, kata mbaknya, yang paling banyak orang beli gitu. Paling best seller kalau kata orang mbaknya. Bakal pakai namanya foundation.
Nah, foundationnya itu yang Fit Me, tapi kalau di sini tuh botolnya kaca gitu. Aku kemarin kebetulan lagi liburan dan aku ketemu Fit Me yang botolnya kayak gini. Aku lebih prefer yang kayak gini karena kalau kaca itu berat banget. Setelah pakai foundy, aku bakal pakai concealer yang tadi yang buat eye primer. Aku di bawah mata. Buat di bagian hidung, sebelum aku ratain, aku bakal pakai ini contour. V-Face. Jadi dua stick gitu, yang satu tuh highlighter, satunya tuh contour gitu. Aku ambil yang deep karena ya kulit aku kan coklat banget, jadi kayak kalau pakai yang satunya nggak terlalu kelihatan gitu. Kelihatan natural gitu sih, dia coklat, sticknya ini warnanya tuh coklatnya tuh yang nggak terlalu coklat, nggak terlalu deep gitu, dan dia tuh kayak lipstick. Gue tebelin dikit deh, karena warnanya nggak terlalu gelap, jadi kayak nggak terlalu kelihatan di aku. Cuma dia kasih kesannya tuh konturnya natural gitu. Nah, karena aku belum beli blush on dari Maybelline, jadi aku bakal pakai ini baby lips gitu. Dia warnanya pink gitu, aku pakai di sini. Dia warnanya natural gitu jadinya. Iya, aku tuh pengguna segala lip produk buat jadi blush on. Buat di lipstick, lipstick buat di bagian bibir juga. Abis itu, setelah pakai ini, lip balm tadi, aku bakal pakai highlighternya. Aku bakal pakai highlighternya yang tadi, yang dari stick tadi. Dia warnanya kayak pearl gitu sih. Habis itu aku bakal ngeset makeupnya pakai bedak, tapi karena bedak aku habis, jadi aku pakai punya L'Oreal, cheating lah ya ceritanya, L'Oreal Invisible, dan aku pakai blush yang ini. Habis di set pakai powder, aku bakal pakai lip produknya. Jadi yang pertama tadi pakai yang ini. Ya, warnanya pink gitu. Nah, pink-pink kayak natural gitu. Tapi kalau diginiin, ada sih brushnya, tapi aku males. Abis aku pakai ini, aku bakal pakai lip tint. Oh gila, ini lip tint matte-nya Maybelline. Aku beli di luar, ada dua warna. Satu yang pink kayak gini, pink muda gitu. Satu lagi tuh yang merah kan. Nah, ini tuh the best banget, kayak tahan banget. Dan dia itu matte banget. Baru sekali ini nemu lip tint yang matte tapi tahan lama. Abis aku pakai lipstick, aku bakal pakai setting spray punya Maybelline. Aku belum nemuin kalau di Indo, tapi ini dia nggak tahu antara matte atau dewy, aku belum tahu sih. Coba kita pakai aja ya.
So, inilah hasil akhir dari makeup ini. Nah, semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. So, see ya!